Kalau seseorang memiliki amal kebaikan, memiliki amalan saleh yang banyak, maka Allah tidak akan menganggap lagi dosa-dosa kecilnya dia. Iya. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh para ulama akan hal ini, idza balagal ma'u qullatain lam yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi SAW, kalau air itu banyak dua kullah, ya, kalau air itu mencapai dua kullah, maka tidak akan ternajisi karena sesuatu. Ya, ada air satu bak, ya, besar, kemudian kejatuhan najis, misalnya kencing karena berdiri, tidak mengarah ke bak itu, ke arah lain, tapi ada cipratan air kencing yang jatuh ke air yang ada di ember atau bak besar. Apakah kemudian menjadi najis air tersebut? Tidak. Ya, tidak. Menjadi najis kalau mengalami perubahan pada warna, bau, dan rasa. Kalau tidak mengalami perubahan, tetap suci. Ya. Ada air, satu kolam, kemudian kejatuhan bangkai, satu bangkai, misalnya bangkai ayam, bangkai kan najis, tapi airnya banyak, ya, satu kolam, tidak mengalami perubahan, maka airnya tetap suci. Nah, dari hadis ini, kalau air mencapai dua kullah, maka dia tidak akan menjadi najis karena sesuatu, seperti yang tadi saya contohkan. Ini dalil bahwa, ya, jika ada najis kecil yang jatuh pada air yang banyak, maka najis itu tidak dianggap. Demikian pula dengan dosa. Sebuah dosa, kalau seseorang memiliki amalan yang banyak, banyak amalan salehnya, kebaikannya luar biasa, semangat dia, ya, maka dosa-dosanya yang sedikit tidak akan dianggap. Dosa-dosanya yang sedikit tidak akan dianggap. Kenapa? Karena amalan saleh itu diumpamakan seperti air yang bersih, sedangkan dosa-dosa itu seperti najis. Sehingga Allah tidak akan menganggap dosa-dosa seseorang ketika kapan? Ketika dia memiliki amalan saleh yang banyak. Iya. Jelas? Banyak-banyak amal saleh. Hadza shiratun mustaqim.